Barisan Nasional ni saya tulis teks, saya takut salah. Jarang saya tulis teks ni. Barisan Nasional merasa sangat tidak adil dan kurang senang dengan serangan yang tidak henti-henti hampir setiap hari daripada Menteri DAP terhadap Kerajaan Kelantan sejak minggu lepas. Kan minggu-minggu akan datang. Very intimidating dengan izin. Terbaru serangan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Pulau Pinang adalah hari ini semalam, 2-3 hari lepas, mengeluarkan kenyataan bahawa hutang Kerajaan Kelantan adalah berjumlah 1.4 bilion pada tahun 2016. Apakah keperluan dan matlamat untuk menghina sebuah kerajaan? Terutama sekali tindakan kerajaan pusat mendedahkan surat-surat sulit daripada kerajaan negeri. Saya ada salinan surat. Mana boleh kita sebuah kerajaan, ya umat? Kerajaan negeri hantar surat seperti biasa kepada sebuah kerajaan dalam sistem federalisme. Mana boleh kita dedahkan kepada orang ramai? Ini sikap yang unethical. Kalau benci sekalipun, bukan begitu caranya. Katakan ini Malaysia baru. Berjuang untuk sama rata. Berjuang untuk universal value. Ada minit pun dalam ini. This is embarrassing. Saya harap perkara ini tidak akan diulang oleh kerajaan baru, kerajaan PH. Kerajaan Barisan Nasional dulu juga ada. Tak setuju, tapi tak sampai begitu. Hanya di forum-forum politik bercakap demikian. Tapi tidak di parlimen, tidak di Dewan Yang Mulia. Saya sedih, sakit hati. Tapi tak boleh buat apa. Saya nak bagi tahu sedikit mengenai Pulau Pinang. Apa perlunya kerajaan PH menghina Kelantan yang memerlukan pertolongan? Apa perlunya hina? Nak bagi-bagi, tak nak bagi cakap, tak nak bagi. We know what to do, kita tahu apa nak buat. Sebagai anak Kelantan, nak marah saya tu lebih. Bukan saja kepada kerajaan, kepada orang yang menyokongnya juga. Termasuklah yang tak datang hari ini. Macam mana boleh sokong? Alasannya nak bantu Kelantan tapi bekerjasama dengan orang yang menghina Kelantan. Oh, tengah naik. Lock dulu. Okey. Terima kasih kepada Datuk Speaker dan terima kasih kepada YB Kok Lanas yang dikasihi. Saya cadang YB Wap siapa lah untuk masuk PAL. Persiapan dengan semua sahabat. Kalau nak tubik UMNO, jangan masuk parti lain. Masuklah PAH. Baru kita selamat insyaAllah. Sebenarnya yang Bomak tak tahu, saya ni PAH daripada muda lagi. Daripada mula-mula masuk sekolah, saya PAH sokmo. Tahu aja tak PAH. Rasa bimbang bak PAH tu. Kelantan adalah sebuah negeri yang pendapatannya adalah terhad. Tetapi kenapa jadi begitu? Ini adalah ekoran daripada Kerajaan Barisan Nasional dahulu di bawah pimpinan Perdana Menteri keempat yang menghentikan projek pembangunan and choke the development of the state dengan izin. Panjang kalau nak cerita. Kerana ini sehinggalah tahun 1990 bila datang Perdana Menteri ke-6, ke-5 ada bermula. Perdana Menteri kelima bermula dengan nak buat Central Spine ni. Lulus 1.6 bilion. Dah lulus pun. Masa itu saya berada di Jabatan Perdana Menteri. Dan banyak perkara-perkara yang dibuat termasuk bawa universiti dan sebagainya ke negeri ini. Pembangunan bermula PM kelima. Dan dimarah oleh PM keempat. PM keenam juga mempunyai hubungan yang baik. Meneruskan perkara tersebut. Dan akibat daripada pertolongan itulah maka akhirnya KDNK negeri Kelantan bertambah. Tapi Pulau Pinang saya nak beritahu. Pada akhir tahun 2007, iaitu sebelum DAP mengambil alih, Pulau Pinang adalah negeri kedua terkaya di Malaysia. Dengan nilai keluaran dalam negeri kasar, KDNK, per kapita untuk Pulau Pinang sudah pun 31,000. Iaitu 4.5 kali ganda berbanding dengan Kelantan pada masa itu, 6,000. No, you choke Kelantan, you bagi ke Pulau Pinang. Jambatan 1, Jambatan 2 dan segala-galanya. Saya ni terbiar bila nak marah dia nak kacau putih.
mana mungkin dia berbuat demikian? Kemudian you anak tirikan Kelantan, kemudian katakan Kelantan begini. Tidak adil. Ini bermaksud bila kita bangunkan Pulau Pinang begitu, KDNK dia naik, ini bermaksud harga tanah di Pulau Pinang jauh lebih bernilai berbanding dengan Kelantan. Dan DAP mampu memilih jalan mudah. Bila dia dah menang, dia ambil jalan mudah, iaitu menjual tanah kerajaan seperti mana dia menjual satu seluas 1 atau 2 ekar di Bayan Mutiara sahaja pada tahun 2012 dengan harga 1.07 bilion. Bila land value tak ada value, bila dah naik, negeri KDNK-nya tinggi, value-nya besar, negeri ada berpendapatan. Kelantan, harga tanahnya tak naik, pembangunannya tidak ada, negeri Kelantan, saya sebut di sini, beribu-ribu ekar tanah dan hak tanah kerajaan Pulau Pinang telah dijual atau ditukar sejak DAP mengambil alih. Negeri Kelantan tak ada jalan mudah ini. We don't have that authority, that opportunity. Sebab kita dihentikan. Mana boleh nak hina? Sebab itulah semasa Barisan Nasional, PM ke-6, PM ke-5, banyak menyalurkan peruntukan bagi memperbetul dan membangunkan negeri Kelantan baik dari segi infrastruktur, pengangkutan, pembangunan fiskal, infrastruktur air, projek kumbahan dan penempatan banjir. Lanjutan daripada itulah maka Kelantan telah dapat mengurangkan defisit KDNK. Mereka naik 95.8% daripada tahun 2008 kepada 13,593 yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat dalam ucapan. Kerana kita bersama. Saya ingatlah tahun 2017. Saya nak tutup yang ni sebab saya nak cakap pasal bajet. Rakyat Pulau Pinang adalah rakyat Malaysia. Rakyat Kelantan adalah rakyat Malaysia. Apa perlunya kita menghina orang Kelantan? Terima kasih. Yang tu. Habis satu bab.